Presiden Joko Widodo diagendakan untuk menyaksikan langsung Formula E yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu 4 Juni 2022. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyampaikan, Presiden Jokowi akan grid walk bersama Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu, Jokowi juga akan beriringan dengan Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni dan Chief Championship Officer dan Co-Founder Alberto Longo dan 5 orang pembalap. Tak hanya itu, Presiden juga akan menyapa sekaligus berfoto dengan para pembalap yang mengikuti ajang Formula E. Diketahui Formula E pertama kalinya digelar di Indonesia dan merupakan seri balapan ke-9 pada kompetisi 2022. Ajang balap mobil listrik yang bertajuk 2022 Jakarta E-Prix tersebut akan diikuti oleh 22 pembalap yang tergabung dalam 11 tim. Rangkaian acara Formula E telah dimulai pada Jumat 3 Juni 2022 di antaranya Driver Track Walk, Konferensi Pers, dan Shakedown Test. Sedangkan puncak acara Formula E Jakarta 2022 akan dimulai pukul 3 sore. Informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.